alamat yang benar, nanti sama Aryan dicariin di Bandung alamat rumahnya apa gitu. Dihubungin keluarga yang di sana, yang kenal. Kalau ada yang kenal, bilang minta kunjungan dari Ibu Anggol kasih sama Bapak Suanda gitu. Santunan berapa ya, pakaian gitu. Berapa bukan, gitu. Bukan itu. Alamat rumah. Gang Lantar 5, RW 6, RW 6, nomor 5. Ya, mau, jalan-jalan ayo. Kamu mau pulang jalan-jalan, mau jalan-jalan tuh ngevlog. Cantik ya sih ya. Jadi bukan ODGJ-nya sih namanya. Bukan, nanti bukan ODGJ. Sini dulu weh, ngevlog sama Aryan. Atau tiba dong mah caket, Aryan ke Bandung. Bawa batu, Ciga Nitri. Terang, Ciga Nitri. Iya deket. Di, mau pulang tapi? Apa pengen di sini? Kalau kepinan dianterin dinsos kalian. Oh, dianterin dinsos. Yang ada keluarganya mana? Aku. Iya. Berarti bukan ODGJ itu ini. Dia pernah dirawat di RS 6 bulan. Oh, gara-gara apa? Gara-gara putus cinta katanya. Oh, gara-gara cinta. Eh, ih jomblo tuh. Jomblo. Jomblo berkembang tuh banyak. Mau enggak jomblo? Itu di mana? Pika. Asiknya di mana? Asiknya di mana? Gasibu ya. Gasibu di Monumen. Dekat. Dari Monumen. Dekat enggak Gasibu? Dekat tuh. Tapi main pulang enggak? Tahu rumahnya di mana? Ya, Aryan sering main ke Gasibut, sering nongkrong di Pati Ukur, Dewu, tahu? Itu depannya Gasibut, gedung sate. Madam jadi diem kenapa? Ah, cemburu. Kan kita mah anak ibu kita ya. Kalau manggil Aryan. Anak babi. Anak babi dipanggil anak babi gitu. Sekarang mangga ya. Alah. Jalan-jalan ya nanti ya. Gelit ya. Waktu kapan ya waktu kemarin Aryan? Main makan di Selayang. Mau ya jalan-jalan keluar. Emang dulu juga gitu mau. Di Selayang yang goreng. Sukanya pecel, pecel ayam di Jatinangor kan waktu di jalan pecel terus. Inilah kegiatan sehari-hari. Nah, suasana lebih enak sekarang. Lebih enak sekarang, dulu mah kan nggak ada pohon-pohon. Masih panas, karena mah adem. Enak. Orang Bandung, jadi Cep ini teh bukan ODGJ ya. Jadi depresi. Eh, Askia enggak depresi. Eh, Askia mana? Askia. Aku. Askia. Sini Askia. Askia. Suka lupa. Maklum udah tua Aryan. Dari Gasibu, dari Bawa Batu. Dari Bandung, sama-sama Bandung. Tuh Sunda tuh. Biasa Sundanya. Dikit. Jadi pengen ikut pulang apa di sini? Nanti kalau misalkan nanti alamat yang benar nanti sama Aryan dicariin di Bandung alamat rumahnya apa gitu. Dihubungin keluarga yang di sana. Kalau ada keluarga di sana nanti dibawa ke sini keluarganya. Mau gitu atau enggak? Kamu yang ke Bandung sama Aryan. Pengen di sini? Oh, betah di yayasan, Cep Den. Betah di yayasan. Heeh. Ya? Tadi mau pengen pulang katanya Aryan. Pengen gimana? Ih, prank. Oh, dari dinsos. Dari dinsos, itu dari polisi. Dari polisi itu jam 4 pagi. Kalau ini mah dari dinsos. Tapi kenapa bisa ditangkap polisi? Ini ya anak pangnya ikut-ikut anak pangnya. Allahu Akbar. Umur berapa? 18. Tapi enggak apa-apa di video tuh. Ini mudah-mudahan ada yang kenal teman-temannya, keluarga gitu. Langsung cepet nanti sama Aryan mah. Hah? Langsung cepet juga. Iya, mudah-mudahan ada yang kenalin teman-teman. Apalagi di Bandung tuh. Yang pulang masih muda tuh. Misalnya. Tapi jangan nakal-nakal lagi kalau udah pulang. Itu. Pika pengen pulang gak, Pika? Pika? Enggak. Pika pengen pulang di sini? Ya udah, mendingan bantu-bantu di sini. Tapi pulang dulu ke Bandung. Ketemu dulu sama keluarga.
Habis itu ke sini lagi bantu-bantu. Jadi, kalau untuk Pika nih Aryan kayaknya apa namanya agak terlalu. Oh iya kayaknya. Keluarganya. Terus kabur di rumah ya, gitu. Jadi kan ibu almarhum bapak jadi meninggal. Jadi aku umur 10 tahun. Nah, saya pikirkan lagi. Udah sehat-sehat atuh di sini. Kek, Aryan sering ke sini jalan-jalan ya, mainnya. Nanti ada teman lagi nih Aryan. Nanti Sinti ke sini. Sinti umurnya enggak lah. Dia masih muda ya, 18 ya? Iya, 18. 18 masih muda, masih panjang. Masih 18. Masih panjang. Jadi fokus sekarang di sini aja ya. Bantu-bantu pasien gitu. Nah, ya. Yeah. Ini gitulah ya. Nanti kalau pengen ke Bandung bilang aja. Nah, orang Aryan orang Bandung, deket ke Gasibu, deket ke Bawah Batu, rumah di Bawah Batu malah. Udah gitu. Sehat-sehatnya, sehat-sehat. Muda-muda. Masa depan masih panjang. Halo Akbar. Makanya kalau di jalan tuh gak kebayang gimana ya. Aduh, bahaya. Jangan sampai di jalan, Cep. Mukiyo mah. Orang nenek-nenek wae haramil ngomong mukiyo. Komedinya. Iya. Bahaya banget. Bu Baby, dilihatin nempel terus ke Cep Den. Terima kasih dulu udah dijagain sama Cep Den. Makasih sama Ariannya udah nyelamatin dari jalan. Itu ada makanan tuh. Susu lupa di mobil, nanti dikasih. Sabun? Sabun. Dari dulu sabun. Iya, dari dulu sabun. Kan belum ada mah kalau misalkan nggak semua, kalau misalkan dia nggak mau, bakal terima ya. Pengennya apa yang dia cerita itu. Sekarang dia rajin kan, sering ini mandi, ngepel. Ngepel, kalau pagi-pagi alhamdulillah kan. Apa? Anak-anak masih anak-anak. Ini masih ada ginjal. Biasanya kan ginjal-ginjal. Pengen jadi putih jadi putih jadi putih. Dulu mah hitam. Hitam hideung. Bisa Sunda tuh, Bu Baby? Kan dulu Sunda ngomongnya. Iya, bisa ya. Kunaon? Kan bolang wadah. Kenapa tangannya di? Keinjek dia. Maaf. Iya, sekarang mah enak ya bisa ini. Ya ini ya. Interaksinya dikit-dikit. Tenang. Kulit kue cah gitu loh. Apaan? Aswada, terus Ujang. Ujang mah kabur. Oh, kabur. Kembali lagi, kabur lagi. Gitu aja terus ya. Si Ujang. Elizabeth sehat. Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Ngerokok masih? Masih. Janganlah berhentiin. Wah, nggak berhenti, stres. Oh gitu, kurangin. Udah ya. Dikurangin. Nah, tapi giginya ompong, gara-gara rokok. Agak, ini udah ompong dari Cilembang sama. Sehat. Oke. Okay. Ya. Nanti Bang Ren kesini lagi main-main. Oke. Okay. Berapa tahun kita nggak ketemu? Tiga tahun. Nggak lima. Tiga. Oh, tiga. Gue nggak nyampe 5. 3 tahun. Banyak yang rubah, banyak yang beda. Terus jadi canggung lagi ngevlognya Bang Riante. Gitu udah lama vakum. Gitu. Nengokin. Kangen tuh. Kirain lupa. Enggak lupa visnya, cuma namanya agak blank. Siapa? Aryan. Itu tahu. Tadi baru disebutin. Oh iya. Lupa Aryan. Siapa yang gak ada keluarganya? Banyak ya? Elizabeth. Yang ada orang Bandung. Mana Pak? Bandung. Harus yang nyanyi. Mana? Ini. Gak bisa nyanyi. Nyanyilah. Kan sekarang di Bentari banyak yang jago nyanyi. Gak bisa nyanyi. Kan masuk Pak Dadang. Bukan jago nyanyi. Suara pales. Aduh. Nyanyi lagi Iwan pales aja. Mau pales, mau enggak, nyanyi. Ayolah. Oh, semuanya. Mumpung ada di sini, kasih kok kita suatu kenangan. Ayo, cok, cobain. Ya, lagu lah, silakan. Di mana? Oh, di situ ya? Iya, di situ nanti disiapin sama
teman-teman. Lab, sambil lab, sambil lab. Hah? Sambil lab TikTok. Lab TikTok. Artis lagi TikTok. Banyak yang bitan nyanyi Aryan. Iya, itu viral itu di TikTok. Yang Celeon 7. Ya, sampai di komen sama itu. Enggak tahu saya. Emangnya di komen ngapain? Ketemu. Alhamdulillah pada nyodorin diri. Aryan bisa nyanyi ternyata benar. Kebuan mereka daripada kita gitu. Mereka komen apa sih? Pas. Mereka komen apaan? Dimana? Baik-baik enggak di TikTok? Baik-baik. Enggak, baik, kata-katanya baik-baik atau jelek-jelek? Iya, nanti baca-baca di TikTok. Oh. Banyak yang nonton. Saya mah enggak punya HP jadi enggak bisa baca. Iya, nanti lihat di situ. Di mana? Di HP Bang Rian. Oh iya, udah. Ada? Iya, ada. Terima kasih. Mbak Elisabeth itu pernah ini ya diundang ke NTP ya? Iya, dulu pernah diundang. Sama Pak Dadang. Oh, sama siapa ngobrolnya di sana? Sama Inul Daratista, Pak Adam. Terus membawa acaranya siapa ya namanya? Acara apa itu? Acara rumah kita. Oh. Rumah kita. Bukan. Tapi itunya Pemil 100. Rumah idaman. Rumah idaman. Oh, idaman teh lupa. Bisa. Hah? Bisa diwawancara di sana. Bisa yang ngobrol sama Pak Dadang. Pengen lagi ke sana ke Jakarta. Wah, kalau bisa sih jadi artis gitu walaupun jelek. Siapa tahu ya. Artis tapi ompong. Apa nanti kan bisa keluar giginya, gigi palsu gitu. Perkenalkan nih dari keluaran dari Yayasan Mencari Hati ya. Dia dibimbing Pak Dadang, Elisabeth, wah masuk TV jadi artis, wah hebat kan, terima kasih dukungan. Berarti nyanyi harus bisa. Oh bisa nyanyi, tenang aja. Iya harus bisa nyanyi. Cik, di C. Ayo duet, jangan ada yang duet. Ayo, nyanyi apa sih lo? Dangdut. Oh dangdut. Pop, bisa. Ego, apa kabar Ego? Sehat. Ego tuh banyak relawan. Ah, sehat. Lu baru-baru ya, si Ai, senior. Siapa? Punten, belum salaman. Tuh, udah gini. Dulu di sini nge-vlog banget tuh. Pak Suhada. Hah? Goldanya mana? Naon? Goldanya. Goda? Iya, minuman. Dulu ada ini. Siap, oke dikasihnya. Pak Suhada dulu makin ini Pak Suhada keren dulu podcast sama Pak Suhada. Oh banyak ini harus satu-satu di vlognya harus satu-satu bingung. Halo kabar mereka setelah bisa sarapan tiga ramah kembali ke program pertama. Iya lagu Celeon 7 jago. Lagu apa yang suka? Oh udah apa? J-Rock ya. J-Rock jago. J-Rock kangen band kuat. Kangen band. Duetnya Armada jago. Semua lagu gitu. Tapi ini kayak Avatar. Luncurin. Jadi siapa tahu nih ada yang mau kalau misalkan ada yang hajatan. Tah, nanggepin ini ya. Boleh di ini. Red card-nya berapa, Cep? Red card gratis. Gratis. Gratis lah yang penting makan. Udah ketemu, Cep? Belum. Tapi udah nyambung katanya di Jakarta. Jakarta. Utara baru ya. Coba komen di itu. Tuh ke kamera tuh. Nih. Kalau ada yang kenal bilang minta kunjungan dari Ibu Amolokasi sama Bapak Suhanda gitu. Santunan berapa pakaian gitu. Berapa? Bukan bukan itu. Alamat rumah. Gang Lontar 5 RT 6 RW 6 nomor 5 Gang Lontar 5. Terus bapaknya ibunya bapaknya siapa? Bapak Suhanda, ibunya Amolokasi gitu. Udah nikah belum? Udah, udah nikah. Punya anak? Udah punya. Istri siapa nama? Istri namanya Neneng Parwati. Neneng Parwati. Neneng. Anaknya siapa? Wah, anaknya baru pengen. Nikahnya udah. Ya. Iya. Nikah belum tapi udah punya istri. Nikah udah tapi belum punya anaknya. Nikah udah tapi belum punya anak. Iya. Yeah. Nanti mudah-mudahan ketemu ya. Iya. Benar kangen rumah? Iya, benar. Udah. Sehat-sehat di sini deh. Iya. Enggak mau ya udah enggak mau di sini. Ayo jalan-jalan ayo. Yuk. Jalan-jalan kita bareng. Ya mau jalan-jalan ayo. Enggak mau pulang jalan-jalan mau jalan-jalan tuh ngevlog. Ini nanti foto bareng.